Hai, sobat leh, balik lagi sama gua MB di channel kebanggaan kalian, channel kesayang kalian dan channel paling favorit kalian, Lem Kreatif. Wah. Bagaimana liburan kalian? Semoga enak selalu ya, enak selalu, dan gua sangat menyarankan ini liburan untuk dilakukan ulang ya, karena itu tidak jadi terjadi kecurangan secara masif dan kondusif ya. Jadi liburan kemarin itu wajib diulang ya, wajib diulang. Kalau nggak diulang, kita bakal masa ya, kita bakal demo. Video gue kali ini gue bakal nyoba mitos ya, mitos untuk mendapatkan vital sadis. Ini mitos ini gue dapetin dari temen Korea gue, juga anak-anak seguit gue. Ini ada satu buah mitos yang bakal gue coba hari ini, karena gue udah nyiapin tulang yang udah gue full proses ya, ini full proses. Jadi gue bakal bikin two hand, senjata pedang two hand, dan gue bakal ngetes ini apakah mitos yang gue dapet ini bener bisa terbukti nggak ya, kita bisa mendapatkan vital sadis ataupun bahkan nanti malah dapatnya ini ya, dapatnya lempar menahan ya. Wah, gue bakal nyoba. Nah, gue udah nyiapin ini ada 5 tulang ya untuk membuat senjata sword two hand ya. Two hand itu ada 5 tulang, gue udah nyiapin. Ini tulang pertama ya, ini getaran rendah. Lalu tulang kedua ini hitam berkilat, dan yang tulang ketiga ini gue sengaja bikin untuk ini ya, gue bikin proses letal ya atau kompak itu dengan garam. Jadi gue karena ini bakal jadi senjatahan, gue sengaja emang pakai letal ya, gue nggak full akurasi, gue pakai letal di sini. Jadi nanti kemungkinan hasilnya sekitar letal 5 kalau nggak salah hitung ya, sekitar 5 dengan level 5 sinet. Nah, untuk bahannya sendiri untuk tuhan itu mungkin kalau kalian kalian bisa learn aja ya, learn untuk bahannya sendiri itu selain 5 tulang itu kita perlu tulang paha yang dipangkas ya. Lalu kita perlu penghubung logam ini levelnya kalau bisa kalian usahain levelnya itu lebih dari atau mendekatin level 60 ya, karena ini batas minimalnya itu level 55. Jadi kalau mungkin nanti ada pertanyaan kok ini hasil jadinya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan level senjata kalian, bisa kalian cek itu di level bahannya ya. Jangan sampai bahannya itu kalian pastiin levelnya bahannya itu mendekatin level 60 ya, minimal level 59 ya. Kalau level senjata WPC kalian itu sudah level 60. Nah, gue bakal langsung kita nyobain praktekin mitosnya. Apa sih mitos yang gua dapet, yaitu gua harus melakukan 7 kali mandi. Jadi sebelum gua craft gua harus melakukan 7 kali mandi. Nah, di sini gua juga bakal nambahin satu buah mitos, yaitu gua status crafting senjata gua itu harus mencapai 170 ya. Nah, ini weapon crafting gua ini sekarang baru 146 poin ya sobat, kalian bisa lihat ini baru 146 poin. Nah, gua bakal sampai 170 ini. Untuk mencapai 170 ini sebenarnya gampang-gampang susah ya, lebih banyak gampangnya ya daripada susahnya, cuma gua bakal nyoba ini mitosnya. Nah, gue juga pengen ngasih tahu, ternyata sekarang kalung elektrum itu statnya itu sekarang sama kayak lensa ya. Kita buktiin ya, kita bisa cek ini weapon crafting kita itu 146 poin itu kalau pakai kalung elektrum ya, kalung elektrum itu kalau sebelumnya itu nambahin energi, sekarang itu menambahkan all crafting ability plus 3. Jadi ini cocok banget buat WBC. Kalau buat proses ini tidak cocok ya, gua udah nyoba, kalau untuk proses itu lebih bagus kita pakai ini dog anjing. Nah, kita bakal coba pakai aksesoris legend. Kita bakal coba pakai aksesoris legend. Nilainya sama saja sobat. Kita cek ya kan, 146 poin. Nilainya sama saja. Jadi buat kalian yang tidak punya aksesoris kontak lens, aksesoris legend, kalian sekarang tidak perlu pakai smartwatch lagi, karena kalian dengan pakai electrum necklace atau kalung electrum itu statnya itu sama dengan kalian pakai si lensa ini. Wah. Wow.
ini baru ya, ini menurut gua ini ilmu baru. Jadi kalau kalian sekarang kalian bingung nih BPC-nya pakai aksesoris apa dan kalian tergolong pemain baru, kalian bisa pakai ini, kalung Electrum. Cara bikinnya kalung Electrum itu juga gampang, kalian harus punya di skill nih ya, skill handicraft. Nah, ini di 146 poin skill handicraft itu ada Electrum necklace ataupun kalian bisa beli di market. Nah, gua bakal langsung coba ini ya, ini lagi hujan ya sobat, kita lagi hujan. Gua bakal langsung coba, kita bakal ngenaikin status, ngenaikin ini ya, ngenaikin poin senjata gua. Gua bakal makan STR Dex. Ini STR Dex ini wajib. Ini lebih cocok ya, kalau gua sih lebih cocok STR Dex daripada INT STR. Gua lebih cocok ini buat craft senjata. Kita langsung makan. Status gua sekarang udah mencapai berapa sekarang? Udah reach 162 poin ya sobat. 162 poin. Oke. Nah, sekarang gua bakal langsung pakai namanya ini, research. Gua bakal pakai namanya research lab dan gua bakal pakai yang tier 3 ya. Tier 3 ini 10.000 weapon crafting nambahin 12 ability point. Gua bakal langsung pakai. Nah, gua langsung pakai ini, tistun gua udah berkurang ya sobat. Kita bisa cek di sebelah kanan ini, tistun gua udah berkurang. Dan sekarang poin gua berapa ini poin gua? 174. Nah, 174. Nah, sekarang kita bakal craft dulu kepalanya sebelum kita cuci-cuci ya. Kita sebelum kita make mitosnya, kita craft dulu kepalanya. Untuk kepalanya itu jadi kepalanya itu tadi bahannya adalah 5 tulang yang sudah diproses, lalu 5 paha yang sudah dipangkas, sobat. Lalu ada penghubung logam. Lalu habis itu yang terakhir adalah pisau. Nah, pisau ini gue pakai yang ada crafting ability-nya. Ini lebih ini ya, lebih meyakinkan ya. Jadi sebenarnya cuma apapun bisa, tapi ini lebih meyakinkan. Tuh benar, jadinya kompak 5 atau lethal 5 dengan akurasi 10. Kita bakal langsung craft kepalanya dulu sobat. Karena mitos itu mitos yang gue dengar ini pas craft senjatanya ya, pas craft senjatanya. Kalau pas craft kepalanya itu tidak perlu cuci. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin cuci-cuci 3 kali ya sobat. Kita bakal ngelakuin cuci-cuci 3 kali. Nah, kita bakal hitung bersama-sama ya sobat. Kita hitung bersama-sama, kita bakal cuci sebanyak 7 kali. Kita bakal cuci 1 ya, 1. Kita cuci 7 kali sobat. Kenapa kita cuci 7 kali? Karena ini mitosnya ya. Kita bakal buktiin apakah mitosnya ini berhasil atau tidak. Kita bakal buktiin 2 ya, udah 2. Sekarang 3. Kita hitung 3. Oke, gua udah cuci kali 3 kali. 4. 4 ya. Ini 4. Ini cuci ke-4. Cuci kelima sekarang, cuci kelima, lalu cuci keenam. Wah, ini repot juga ya, kalau kita banyak senjata kita harus cuci terus ya, cuci keenam dan cuci terakhir. Oke, cuci terakhir. Nah, ini bakal jadi bakal, kalau kita cuci itu bakal munculin buff ini ya, buff bersih ya, buff apa ini, buff udah mandi, wash. Baru itulah. Nah, gue bakal nambahin sedikit mitosnya ini ya. Sedikit mitosnya bakal gue tambahin. Gue bakal minum air ya. Gue bakal minum air dan gue bakal cuci lagi sekali lagi ini ya sobat. Jadi gue ini agak sedikit improvisasi karena kemarin tuh gue coba kayak gini dan gue ya berhasil ya. Ini gue bikin kemarin jadi senjata. Ini sadis vital. Gue coba terus. Gue juga udah 2 kali gue coba. Dan sekarang kita bakal coba, semoga berhasil ya kali ini. Nah, ini gua coba, ini juga dapat sadis vital ya. Sadis vital ini gua pakai mitos ini ya, mitos ini. Nah, sekarang kita udah siap, kita udah ready. Kita bakal langsung kita gacha sobat. Kita gacha dan kita coba mitosnya itu apakah berhasil atau enggak ya. Kita coba sekarang kita bakal craft. Kalian nanti bakal bisa lihat sendiri hasilnya ya. Hasilnya sobat. Semoga aja ini tidak pecah ya. Karena kalau ini pecah berarti ini konten ini tidak akan berhasil nanti ya. Wah. Nah, ini udah siap ya. Udah siap. Ini sebentar lagi kita bakal craft. Apakah mitosnya berhasil sobat? Apakah mitosnya berhasil ataupun mitosnya gagal ya? Sebenarnya kalau gue sih percaya sih tidak ada mitos ya untuk mendapatkan vital sadis. Semuanya itu benar-benar luck dan gacha. Jadi kalau kalian gacanya kalian hoki ya, kalau kalian tangan kalian hoki buat gacha, maka kalian bisa dapetin vital sadis. Cuma beberapa itu ada beberapa WBC itu
yang jago banget, dan mereka gue tanyain triksnya apa, mereka nggak masih nggak mau bagi tripsnya. Dan gue selama jadi BPC ini chance gue dapetin vitamin C di situ hitungannya kecil banget ya, sekitar mungkin di bawah 10% ya sobat. Dan kebanyakan itu senjata yang mau gue jual itu justru yang dapetnya vitamin C. Jadi kalau gue craft senjata sendiri itu jarang banget gue dapet vitamin C, entah itu kenapa. Kita bakal langsung coba kita gacha, semoga ini sekaligus kita nyoba mitos untuk cuci 7 kali di sungai, dan disarankan untuk di sungai ya cucinya. Dan ini stat gua udah 170 ya sobat, 174. Nah ini stat gua udah 174. Ini kalau ini mitos mitos dari temen, kalau bisa statnya tuh di atas 170. Kita bakal langsung coba kita langsung craft, semoga saja Vita Sadis ya. Kita coba langsung craft. Dan apakah hasilnya? Apakah hasilnya sobat? Kita bakal langsung cek hasilnya. Wah, ternyata best creation. Wah, best creation. Kalau best creation itu kalian dapat ada buff tambahan attack 1 ya. Kita bakal cek langsung dapatnya apa sobat. Kita bakal cek ini ya, senjata yang kita craft ini ada di bawah si cake ini ya. Kita bakal langsung cek. Dan tadi itu best creation. Jadi kalau best creation itu nambah attack 1. Jadi kalau kalian base creation-nya 2 kali nambah attack 2. Bisa enggak ya? Enggak bisa. Jadi kalau kalian base creation-nya 1 kali itu kalian bakal nambah attack sebanyak 1. Kita bakal cek mitosnya apakah berhasil atau tidak untuk mendapatkan Vita Sadis. Kita langsung saja cek hasilnya sobat. Dan inilah hasilnya. Ya sekian dulu video dari gue, dan gue bakal bikin lagi ya, bikin series ini ya. Gue bakal bikin myth or fact, jadi gue bakal mencoba mitos-mitos yang ada di dunia Durango. Dan bahkan kalau kalian punya mitos yang pingin kalian coba ya, kalian bisa tulisin di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sobat. Dan see you on the next video, bye bye.